Selepas menjalani karantina, pelatih timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong tidak akan bersantai-santai. Dia dituntut untuk mempersiapkan skuad timnas jelang FIFA Matchday. Lantas bagaimana kisahnya? Dan kini Karida Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipastikan akan diberangkatkan ke Bali dalam waktu dekat ini. Dia ke Pulau Dewata bukan untuk sekedar liburan, tetapi Shin Tae-yong ke Bali untuk mencari pemain yang akan dipanggil membela timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Bali menjadi tujuannya karena Liga 1 2021-2022 saat ini sedang digelar di Bali dan Shin Tae-yong tampaknya akan fokus mengincar pemain yang bermain di Liga Indonesia. Tak hanya itu, Shin Tae-yong tentu akan mencari talenta muda baru untuk dibawa pada Piala AFF U23 2022. Terlebih, Shin Tae-yong sudah mengisyaratkan tidak akan membawa pemain off-road seperti Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, dan Elkan Bagot di FIFA Matchday. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bangladesh dalam dua pertandingan uji coba. Pertandingan ini sangat penting untuk meningkatkan peringkat timnas Indonesia di FIFA Ranking. Kabar kepergian Shin Tae-yong ke Bali pun sudah dibenarkan oleh sang asisten pelatih Nova Arianto. Iya benar, Shin Tae-yong akan terbang ke Bali karena coaching staff juga memantau pertandingan Liga 1 yang digelar di Bali saat ini. Tutur Nova kepada MNC Portal Indonesia Senin kemarin. Namun demikian, belum diketahui berapa lama Shin Tae-yong akan berada di Pulau Dewata untuk melakukan peninjauan. Sementara Nova masih bungkam ketika ditanyakan soal pemain seperti apa yang akan dicari oleh Shin Tae-yong. Yang pasti, melihat kiprah timnas Indonesia di Piala AFF di beberapa sektor masih membutuhkan perbaikan terutama di lini depan. Menarik tentunya melihat komposisi skuad seperti apa yang nantinya dipilih oleh Shin Tae-yong. Dengan tidak bisa membawa para pemain yang berkarir di luar negeri, lantas pemain seperti apa yang layak masuk dalam skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya!